Ya, hari ini kita akan belajar ditemani oleh Bapak Haji Zazuri. Sarana. Ya, hari ini kita baik, kalian sudah live ya di YouTube ini. Ibu akan umumkan juga di grup kelas bahwa bagi yang menonton di YouTube harap menulis komen nama dan kelas ya. Ini masih. Ya, Bapak Haji Zazuri sudah hadir. Audionya belum nyambung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sudah hadir. Morning. Morning, Pak Haji. Okay, how are you? Fine. Fine, Alhamdulillah, I'm healthy and strong, Pak Haji. I hope all Yes. of us will be I hope healthy you always. always health, okay? Thank you, Pak Haji. Baik, anak-anak. Ya, today we are going to be accompanied by Mr. Haji Zazuri. Hari ini kita ditemani oleh Bapak Haji Zazuri dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kehadiran Pak Haji bisa menambah semangat bagi kita semua, ya. Bisa menambah semangat kita belajar. Baik, kira-kira 2 menit lagi ya, 2 more minutes, Pak Haji. I will start the class. For your information, untuk informasi bagi Pak Haji Zazuri dan teman-teman semua dan anak-anak semua bahwa tayangan yang ada di layar ini semuanya saya live-kan ke YouTube, Pak. Jadi anak-anak yang tidak hadir di Zoom ini, kan banyak anak-anak yang suka jaringannya suka mental-mental katanya. Bagi yang tidak hadir dan tidak masuk ke Zoom meeting, bisa menyaksikan kita secara live streaming di YouTube, di channel pribadi saya, di channel Venezuela. Sehingga anak-anak bisa melihat pembelajaran ini dan bisa diulang-ulang setelah itu. Oke, okay, that's very good. Yeah. Thank you, Pak Haji. Thank you. Oke, okay, untuk informasi selanjutnya anak-anak, anak-anak bisa kan ya mempin layar, jadi sehingga ketika ada tayangan atau seseorang sedang berbicara, layarnya bisa dipin, kalian bisa, jadi nggak pindah-pindah. Kalau kalian nggak pin, nanti dia pindah-pindah, ada yang ini pindah, ada yang ini pindah. Bisa kan ya? Coba boleh dinyalakan mikrofonnya sebentar, setelah itu dimatikan lagi. Bisa kan ya mempin layar? Bisa ya, Alhamdulillah. Anak-anak sudah bisa-bisa semua. Baik. Baik, terima kasih. 1 menit lagi saya mulai. Oke. Hilmi sudah hadir ya, Hilmi? Sudah, Miss. Oke, suaranya rada-rada putus-putus. Oke. Baik, saya mulai saja ya ke kelas kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Ya. Alhamdulillah all of us are here today to have the class meeting untuk meeting virtual ya, virtual meeting for the subject of English, untuk pelajaran bahasa Inggris. Okay, before we start the lesson, we have to pray first. Kita harus berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini ya, our lesson today will be useful, akan sangat bermanfaat, and Allah will lead the way for us to keep us healthy ya, dan Allah akan selalu menjaga kesehatan kita in order to keep us learning at home. Karena kita mau belajar terus nih kan di rumah ya, supaya kita tetap sehat, bisa belajar dengan baik di rumah. Mungkin Hilmi bisa bantu Ibu pimpin doa. Hilmi, silakan Hilmi. Oke, Miss Wade. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alright, thank you Hilmi for your help. Terima kasih Hilmi atas pertolongannya, bantuannya. You're welcome, Miss. Okay, today before we have the subject, ya. Yeah, Ibu, kita sudah menanyakan kabar masing-masing tadi ya di sebelum kita masuk ke pembelajaran. Semoga teman yang belum hadir hari ini bisa segera hadir secepatnya, atau mungkin jika memang sangat berhalangan bisa langsung menyimak di channel YouTube Ibu. Ini Ibu lihat di channel YouTube Ibu baru 9 yang masuk. Baiklah. Untuk informasi Pak Haji, ini langsung 4 kelas ya Pak Haji. 9H. Baik, kita games dulu ya. Tadi saya udah nanya kan di grup bahwa kamu bisa menyalakan dua layar. Bisa kan ya? Kita games dulu ya. Kalian silakan ke Kahoot. Sebentar, Ibu tayangkan layar. Miss, how many participants in this meeting? Yang there are 88 students, sir, 88, in the class. Okay. Yeah, 88 students. Okay, thank you. Actually, it has to be 120, harusnya 120-an Pak Haji. Yeah. Mungkin yang lainnya nanti pindah ke YouTube Pak Haji. Ini okay, baru 88. Okay. Okay, go on. Thank you. Students, let's start the games, the quiz. Kita pindah ke quiz yuk. Nih, silakan. Ini sudah lihat layar Ibu ya? Iya, udah. Ya, yeah, the udah. Quiz. You can open the, wait a minute, Kahoot. Do you know Kahoot? Tahu Kahoot ya? Kahoot. 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 Alright. That is the pin for the games. Itu game pinnya. Pak Haji Zazuri boleh ikut juga Pak Haji kalau mau. Silakan ikut. Yeah, I'm waiting. Ibu tunggu. Bentar. Yang menang kuis ini dapat pulsa dari Ibu. Ayo. 3 orang, 25 ribuan tapi. Sama, sudah ada 3. Alright, 4 students. Okay. I will wait for maybe only for 5 minutes. No, not 5 minutes, 3 minutes. Ibu tunggu hingga 3 menit saja. Menunggu pemainnya. Yeah, there are 9 players. Next, 10, 11, and so on. Sama kelas, Miss.
Yes. Ini name sama kelas ya? Oh iya benar-benar. Iya, sama ya, sama kelas ya, biasa ya, rename ya. Alright, good. Next. Ya, sudah 40 nih. Ayo. Pak Haji, have you joined? Nope. No, me, sorry. Just okay. Looking. Okay. Okay, just watch it. Thank you, sir. Ya, dikit lagi nih, 61. Ya, come on. I will give you each of you 25,000 rupiah of what is it? Pulsa, what is it? Ya, ibu kasih 25.000 untuk 3 orang pemenang kuis ini. Hey. Miss, itu apaan? Miss, saya ketinggalan, Miss. Ada yang ketinggalan baru masuk. Oke, okay, yang baru masuk ya, just join the games. Silakan masuk ke games. Kamu langsung ke Kahoot, nak. Kalau kamu bisa multifunction ya, kalau kamu bisa sambil Zoom sambil fungsi yang lain, silakan masuk ke Kahoot. Ya, ini Kahoot. Di itu Miss di Google Chrome. Yes, Google Chrome. Miss, kalau udah masuk, you're in ya, tulisannya Miss ya. Yes. Oke, udah. Oke. Ibu mulai ya, sepertinya daripada terlalu lama, oke. Bagi yang tidak berhasil masuk, gimana nih, mau ditunggu apa gimana Pak Haji? Kayak masih pada masuk-masuk nih. Ayo. Alright. I will start the games. Ibu akan memulai games-nya. Sebentar. Tunggu, Bu. Ini. Ya, ya. Tunggu, Bu. Oke, okay. I'm waiting. Game pilihnya apa? Itu ya, 3-1. Ini, ya. 3-1-7. Come on. Maaf, Miss. Alright, sepertinya sudah tidak bertambah lagi. Masih ya, 78. Saya ada, Miss. Okay, I will start the quiz. Ibu akan memulai quiznya. Miss, tunggu, Miss. Saya belum masuk, Miss. Ah, tunggu, saya belum masuk. Kamu masuknya tadi terlambat. Come on, hurry up. Okay, yeah. Okay, sorry. Hurry up. Dan Raffi, have you joined? Belum. Nama way.
Miss, nama saya ada kan, Miss? What's your name? Fatir, ada. Miss. Fatir. Ada, kamu udah join belum Kahoot-nya? Ayo. Udah, Miss. Okay, great. We're going to start the game. Ya, bagi yang belum berhasil join, ya, itulah keberuntunganmu. Kita mulai, ya. We are going to start the game in 3, 2, 1... Miss, ini saya loading mulu, nggak muncul-muncul. Sama. Nggak apa-apa, ini yang udah join itu aja. BTW itu yang belum join dilanjut aja ya, tunggu ya. Ini loadingnya. Miss, tadi itu apa deh? Ini muter-muter doang. Iya, Miss, muter-muter doang. Alright. Kamu, Miss. Bukan. Lifting smart. Bukan apa? Ini saya tadi nggak muncul soalnya. Nggak muncul soalnya. Iya, saya pikir Miss nggak tahu. Miss nggak ada. Iya, cuma muncul begitu. Tapi ini ada yang jawab. Ini yang jawab. Soalnya lihat di Zoom-nya kotak-kotak doang. Saya soalnya langsung di Zoom aja. Kalau Kahoot, halo. Kalau Kahoot itu, kamu lihat soalnya di Zoom. Di HP kamu, jawaban kamu, adanya kotak-kotak, sayang. Jadi, soalnya ada di Zoom. Makanya tadi kan Ibu bilang harus bisa dua multitasking ya. Nggak bisa. Iya, soalnya ada di Zoom. Lalu kalau Kahoot itu beda dengan Quizzes. Jadi soalnya ada di layar kamu, di layar kamu itu cuma ada logo-logo yang merah, kuning, biru itu kan, hijau kan? Yeah. Gitu, disesuaikan yeah, yeah, dengan pilihan. Sudah jelas ya? Maksud saya malah udah, Ibu pilih yang tapi ada yang bisa kan ya? Tadi cuma kotak-kotak doang sama saya. Ini saya enggak connect. Oke, kalau masalah connect jangan dipikirin. Sekarang yang bisa aja. Ini kan cuma just for have fun, oke? Ini sekalian. Jadi ini yang bisa aja. Ya, yang bisa aja nih sekalian belajar teknologi nih, Nak, buat biar kamu belajar lebih banyak lagi. Next ya. Ini yang bisa jadi. Jadi dapat pulsa. Jadi dapat. Rika tadi yang betul. Next question. Ayo, soalnya lihatnya di Zoom. Lihat soalnya di Zoom. Kamu lihat soalnya di Zoom. Nah, lihat soalnya di Zoom. Jawaban kamu adanya kotak-kotak, sayang. Betul. Lihat soalnya di Zoom. Jawaban kamu ada di kotak-kotak. Bilang harus ada dua multitasking ya. Soalnya ada di Zoom. Lalu kalau Kahoot itu beda dengan Quizzes. Jadi soalnya ada di layar kamu itu ada logo-logo yang merah, kuning, biru itu kan, hijau kan? Itu disesuaikan dengan pilihan. Sudah jelas ya? Sudah. Jadi kita tinggal jawab doang berarti ya? Nggak bisa. Pilih yang tapi ada yang bisa kan ya? Ada lagi muter-muter nih. Muter-muter sal. Jawabannya turkey ya, tadi turkey ya. Next, ya, biar cepat, yuk. Correct. Jadi ini yang bisa. Ya, yang bisa aja nih kalian belajar teknologi. Nah, halo, Nak. Itu ada yang nyalain YouTube live ya. Coba kamu di-mute dulu supaya nggak nyambung ke Zoom ini suaranya. Siapa ini? Ibu lagi lihat kontrol ini. Kelihatan nggak, Kak?
All right. Oh, kecap. Benar enggak kecap? Benar. Benar. Okay. Kecap kalau di kita kecap yang hitam ya. Kalau di sana kecap. Oke, okay, Raden Raffi, you are the winner for this for that question. Next. Pepper. Salad. Ayo, what is it? Salad. Nyapan, Miss. Ayo, what is it? Paper, paper, paper. Paper kan kertas ya? Beda dong. Ah, salt. That is salt. A bottle of salt. Next. Raden Raffi, you're the winner again. Kayaknya Raden Raffi dapat pulsa nih. Next. Apaan gua enggak? Tidak bermerek ini. Ada yang coret nih. Alright. I will stop the quiz until only until 5 questions and I will skip this one. I will skip for the next 6 until 10. Ibu akan skip semua yang ini, ibu akan skip aja. Jadi ini. Cukup 5 aja biar enggak terlalu lama ya. Oke. Siapa nih pemenangnya kira-kira? Ayo. Syifa, tolong di mute dulu Syifa. Ini Syifa saya mute dulu deh. Mau di skip, mau di skip aja ini. Alright, the winner are Albert. Man. Albert. Nazifa. Raden Raffi. Okay. Ana, clap the hands, clapping hands. Give applause. Boleh keluar. Boleh nih. Alright. Boleh keluar dari Kahoot. Alright, boleh keluar dari Kahoot-nya. Sudah. 3 orang itu ibu catat ya. Saya akan berikan kenang-kenangan kecil-kecilan dari ibu nanti. Lumayan di masa pandemi ini dapat pulsa. Kan pulsa itu suatu yang berharga ya. Sekarang ya. Kayaknya tuh pulsa itu lebih mahal. Mana Raden Raffi? Mana orangnya tuh Raden Raffi? Raden Raffi, show your face. Raden Raffi. Yes, yeah. Raden, I will pin his first. Ibu, saya pin dulu dia nih. Dia ada di mana nih? Raffi, bersuara dong biar keluar ininya, gambarmu. Raden. Iya. Yeah. Nah, ini dia, Pak. Nih, mau lihat Raden Raffi yang mana, Pak Zazuri. Untuk informasi, Raffi, kamu baru masuk tadi. Raffi ini, kita ini belajar ditemani oleh Pak Aziz Zazuri ya, hari ini ya. Oke, okay, Raden Raffi, you're the winner. And then Albert. And Nazifa ya? Oke. Okay. Alright. Kenapa sih ibu kasih gitu tadi? Apa tuh? Game itu tadi, why? Why did I give you the quiz for the name of food and drink? Why? Ada yang tahu boleh dinyalakan mic-nya? Karena kita dari kemarin belajar apa ya? Hmm, ada yang tahu? Dari kemarin kita belajar apa? Yuk yang menyimak kemarin, beberapa pertemuan kemarin, apa yang kalian pelajari? Halo? Prosedur teks. Prosedur teks. Oke, okay, prosedur teksnya di dalamnya ada apa kemarin yang kalian pelajari? Tatina step. Ya tadi. Step, step. Ya, yeah, step. Tatina set, kita belajar step. Oke. Okay. Now, let's see. Betul. Dan kita dari kemarin belajar tentang ini ya, apa? Prosedur ya, dari kemarin ya. Ini layar ibu sudah kelihatan ya, nak?
Sudah, Bu. Sudah, oke. Okay. Alright. Yeah, we're going to continue about the procedure text, but this time it will be different. Kali ini akan berbeda. Kalau kemarin kalian belajar tentang food and drink, today we're going to learn about this one. Please observe the picture. Silakan kalian amati dulu gambar ini. What picture is it? Mm-hmm. What picture is it? Boleh dinyalakan mic-nya kalau mau bicara. Untuk apa? Cara cuci tangan. About the way to wash hands. Betul ya? Yep. Why do we need to wash our hands? Nowadays. Sekarang-sekarang ini kenapa kita cuci tangan? Terhindar dari virus-virus sama nempel. Right. To avoid the virus, untuk menghindari si virus. Virus-virus yang nempel. Virus-virus yang nempel di hati. Oh, di mana? Oh, di tangan pasti ya. Untuk menempel di, menghindari virus yang menempel di tangan. Alright. Yeah, we are going to learn about how to wash our hands. Yeah, manual instructions about how to wash our hands. Bagaimana kita mencuci tangan. Kemarin kalian mempelajari ya procedure text about food and drinks recipe, tentang resep makanan dan minuman. Ya, today the learning objective is menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur lisan. Kali ini kalian akan ibu sajikan teks prosedur lisan untuk mencegah penularan virus corona dengan benar. So, kegiatan kalian hari ini adalah you are going to analyze teks prosedur lisan. Lisan berarti voice, suara. Berarti I will give you a video about how to wash our hands. Ya, lalu kalian akan menganalisis di dalamnya hal-hal yang ada di dalamnya, ya, yang terkait dengan pencegahan virus corona. Sebelum kita lihat videonya, sekarang perhatikan dulu tabel ini. Boleh kalian lihat dulu tabel ini, ya. Match the phrase with the definition. Kalian boleh buka mic-nya ketika ingin berbicara ya. The phrase with the definition. Ya, coba dicocokkan ya the phrase, ini phrase ini dengan definition-nya. Yang pertama adalah to rinse. Ya, siapa yang bisa jawab match-nya yang mana? A B C D E F G or H? Come on. To rinse. G. Who is it? To rinse itu membilas. Betul ya? Yang G ya. To wash off soap. Usually with water. Ini kelihatan nggak ketikan ibu G-nya di situ? Kelihatan. Okay, right. Now, let's try the next one. To prevent something. What is it? To prevent something. To prevent something. A, B, C, D, E, F, or H? C. To prevent. Prevent itu mencegah. Come on. C. H. Ya, to keep someone or something safe. Menjaga seseorang atau sesuatu aman. Ya kan? Ya, to prevent something. Next, the tip. Ayo, apa itu the tip kira-kira? The tip. Ujung. Ujung. A, B, C, D. Ya, tip itu ujung, betul. Mana yang A, B, C? F, yeah, the end of the finger. Great, you are good. Next, a germ. Kuman. Yeah, kuman. Germ itu kuman. Which one? A, B, C, D. B. A very small organism that can cause illness. Next, how about the flu? A. An infectious illness that causes fever and headache. Yeah. Penyakit menular yang menyebabkan demam dan sakit kepala. Next, to protect. Age. Oh, sama ya, yang age. Age. Ya.
bisa juga yang C. Jadi kebalikkah kita tadi? Nah, gini benar enggak? Nah, tadi Ibu, Ibu tadi mancing-mancing kalian kagak ada yang nyaut. Kebalik ya. Oh, kamu bilang C, Ibu enggak dengar, Farah, sorry. Sorry Farah, I can't hear you. Alright, bentar Ibu, layarnya Ibu kecil dulu. Nah. Alright, to protect ya. How about this one, a leather? B. Busa, a lot of bubbles. Lots of bubbles produced when soap is mixed with water. Busa ya? Iya. Yeah. Buih. Leather itu buih ya. Ya. The palm. I. Ini semuanya berhubungan sama cuci tangan nih, Nak. Berhubungan sama cuci tangan. Nih ya. I. Palm itu telapak tangan kan? Ya. Oke. Okay. All of these words, semua kata-kata ini nanti akan kalian dengar secara lisan di video. Di video nanti akan kalian lihat. Alright, now let's see. Maybe we are going to watch the video. Kita akan simak videonya. Sebentar. Ibu stop share dulu. Okay. I will share the slideshow. Okay. We are going to watch the video. The video is about washing hands, yeah. Why do we need to wash our hands? Washing your hands can help protect you against germs and illnesses. Yeah, this video reminds us how to wash our hands effectively. Video ini akan membantu kalian memandu bagaimana mencuci tangan dengan efektif. I want you to prepare your paper and your pen. Ibu mohon kalian siapkan pulpen dan kertasnya selama menonton video. Ya, yeah, I've told you before, Ibu sudah bilang sebelumnya ya, kalian menyiapkan kertas ya. Ya. Yeah. Wash your hands. Ibu udah bilang di WA, yo, udah ada itu. Siapkan pulpen. Kayaknya udah deh. Siapa yang baca? Ada nggak yang baca? Siapkan pulpen. Udah, ya, sudah kan? Ya, ayo siapkan dulu pulpen dan kertasnya. Sambil kalian menyimak video, kalian boleh mencatat hal-hal yang kalian tidak pahami dari ucapan orang tersebut. Atau ada hal yang kalian tidak mengerti, silakan ditulis. Nanti kita tanya-jawab di... Ready ya? Ready? Wait, Miss, wait. Wait, okay, I'm waiting. Ibu menunggu. All right. Insyaallah. Oke. Okay. Sudah ya? For your information, untuk informasi kalian ya. I will stop the class at maybe at 8:30. Ibu akan berhenti mengajar di kelas 8 di pukul 8:50 mungkin. Setelah itu kalian akan lanjut mengerjakan worksheet lembar kerja yang ada di Google Classroom yang kalian yang kemarin sudah Ibu informasikan ya. Semoga semua sudah masuk ke Google Classroom ya. Karena ya, banyak anak yang belum berhasil ke rumah belajar, belum berhasil juga ke sekolahmu, sehingga Ibu beralih ke Google Classroom sementara supaya lebih familiar bagi kalian dan nanti worksheet pertemuan kita hari ini ada di Google Classroom. Oke, okay? paper and pen ready? Siap ya? Alright, I will start the video. Ya, yeah, please. Ibu mute dulu semuanya nih. Okay. Alright, I will play the video. As you know, flu season is upon us.
coming in contact with the flu virus and many other germs. They're on shopping carts, door handles, even around the house. Suaranya kurang jelas, Miss. Your nose, your mouth, your eyes, and you're gonna get sick from it. The best. Miss, suaranya nggak kedengeran, Miss. Nggak kedengeran. Suaranya nggak ada, Miss. Alright. Sebentar, ya, Ibu tunggu. Volume ya, suaranya nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran sama sekali atau kecil? Kecil, Miss. Kecil, suaranya kecil, Miss. Kecil, oke. Okay. Kecil berarti ya. Oke, Ibu ulang lagi. Sudah belum? Oke, sudah lumayan, lumayan, sudah lumayan. Lumayan, baik. Ibu ulang dari pertama deh. Ya, Ibu ulang dari pertama. Alright, I will start from the beginning. Ibu mulai dari pertama. Volume di HP atau di laptopnya tolong ditambah juga. Flu virus and many other germs are on shopping carts, door handles, even around the house. You may not even realize how many times you're touching your nose, your mouth, your eyes, and you're going to get sick from it. The best way to prevent this is to wash your hands with a good old-fashioned bar of soap. First thing you want to do, turn on the water to a warm temperature. Get a good lather going in your hands. Be sure to wash the palms of your hands. Take that. Wash the backside. What? Patah-patah, Miss. Patah-patah. Jatuh kali dia ya. Patah-patah. Patah-patah. Okay. Make sure you wash the tips as well. When you're all done, rinse off your hands, take a paper towel, dry it off, use that paper towel to turn off the water. Best length of time to wash your hands is 20 seconds. If you want something a little more fun, your mom, happy birthday in your head two times, and you'll feel great. Protect yourself, protect your family this season against all the germs and viruses that are out there. Clean hands for a healthy life. All right, there is a native speaker speaking in the video. Ada native speaker itu artinya penutur bahasa asli yang berbicara di video tadi. Sehingga ngomongnya pasti nggak pelan-pelan kayak ibu, pasti cepet kan ngomongnya ya. Oke, okay. Should I repeat the video? Haruskah ibu mengulang video itu lagi or stop right here? Should I repeat? No? Enough? Boleh, Miss. Boleh, oke. Okay. I will repeat it once more ya. I will repeat it once more. You can write any notes that you want. Kamu boleh catat apa aja yang kamu inginkan di kertas kamu itu. Mungkin ada gambar yang kamu nggak ngerti, kalimat. Jangan tulis, saya nggak ngerti semuanya, Bu. Jangan ya, nanti Ibu minta ampun aja kalau begitu. Ya, apa kalimat apa ada, nanti silakan ditanyakan di forum diskusi. Oke, okay, I will play the video. As you know, flu season is upon us. You're coming in contact with flu virus and many other germs. They're on shopping carts, door. What? Patah lagi. Even around your house. You may not even realize how many times you're. Keluarnya kecil emang, kurang jelas. Ini volumenya udah maksimal. Sebentar. Mm-hmm. Sebentar, mungkin volume di itunya bisa nggak dikerasin di volume di Zoom-nya? Udah paling gede, Miss. Udah maksimal. Udah paling full, Miss. Iya. Di saya juga saya udah 100. Full, saya juga. Tapi ada suara ya, bukan nggak ada suara kan ya? Ada suara. Ada, tapi ada. Kecil ya. Iya. Ini saya juga udah 100 ini. 500, Miss. 500. 500 nggak tuh? 1000 lah. 1000 deh, 1000 lah. Masih kecil. Ya. Miss, coba orangnya suruh teriak deh, Miss. Kamu gak gentleman banget. Lu pake toa masjid. Lucu, lucu, lucu. Ngomong apa sih? Apa, Miss? Hah? Nah, ini gak ada suaranya. Gak ada suaranya, Miss. Iya, ini malah sekarang nggak ada suara. Oh, nggak ada lagi. Malah sama sekali. Hilang, Miss. Sama sekali nggak ada. Tadi hilang. Kecil, sekarang nggak ada. Tadi kecil, sekarang nggak ada. Ampun, kenapa? Iya. Nah. Ya, beginilah bekerja dengan jaringan. Bentar ya. Di YouTube ada, Miss. Kenapa? Ya, di YouTube ada suaranya ya. Jadi ada yang putar YouTube juga ya. Nggak apa-apa, silakan. Namanya juga alternatif pembelajaran, boleh kamu
Ini si Dirsa Ibu Pin lagi. Kata ada banyak. Bentar, ini suara. Kita tahu bisa. Apa ya? Bisa bos balik ini. Coba Mbak, kameranya kita bisa semua. Alright, Ibu ulang lagi. Coba kali ini ada suaranya enggak ya? Ini Ibu udah pokoknya maksimal suaranya udah full ini, mau suara videonya kayak mau suara Zoom-nya. Ayo coba sekarang kita dengarkan kembali. Let's hear the kalian Ibu mute dulu ya. Kayaknya ganggu deh. Alright. Iya, tak dulu. Kan mama udah bilang jangan ganggu mama. Tak dulu. Nah, tunggu sebentar, sebentar. Sebentar. Oke. Okay. Bisa enggak? As you know, flu season is upon us. You're coming in contact with flu virus and many other germs. They're on shopping carts, door handles, even around your house. You may not even realize how many times you're touching your nose, your mouth, your eyes, and you're going to get sick from it. The best way to prevent this is to wash your hands with a good old-fashioned bar of soap. First thing you want to do, turn on the water to a warm temperature. Get a good lather going in your hands. Be sure to wash the palms of your hands. Take that. Wash the back sides as well. Try to focus on getting your thumbs nice and clean and soapy and in between your fingers. If you can, make sure you wash the tips as well. When you're all done, rinse off your hands. Take a paper towel. Dry off. Use a paper towel to turn off the water. Best length of time to wash your hands is 20 seconds. If you want something a little more fun, you can hum happy birthday in your head 2 times and you'll be just great. Protect yourself, protect your family this season against all the germs and viruses that are out there. Clean hands for a healthy life. All right. I think that's enough. Gue rasa cukup ya. Ada suaranya kan? Ada. Ada, okay. All right. Let me. How about your notes? Gimana catatannya? Ada hal yang ingin ditanyakan atau sesuatu or something that you want to tell us? Questions or tips or anything else? Ada nggak kata-kata yang tadi kalian match di dalam tadi di dalam video? Adakah? Kata-kata yang tadi kalian cocokkan, yang tadi di pertama awal, yang ada germ, ada apa, to protect, to prevent something, the flu, the illnesses, ada nggak? Ada kan ya? Hello? Is there anyone? Okay. Ada kan kata-kata yang matching tadi dengan itu kamu apa dengan video tadi di dalamnya ada ya di dalamnya ya dalam video tadi. Alright, ya yeah. Fatina, where are you Fatina? Tadi Fatina bilang prosedur itu isinya apa tadi Fatina? Steps. Okay, isinya adalah steps. Betul. Nah, coba I give you for about 5 minutes, only three minutes. Ibu kasih kalian semua 3 menit, ya. Ini nanti semuanya kertasnya harus dilihatin ke kamera ya, Ibu mau lihat. 3 menit kalian tulis di kertas kalian. Steps yang tadi. Steps yang mencuci tangan tadi. Menurut kata-kata kamu sendiri aja, steps-nya video yang tadi itu bagaimana? Ayo ditulis sebisa kamu. Sebisanya aja supaya... untuk jadi patokan di tugas nanti. Ayo sekarang coba ditulis dulu. Ibu kasih 3 menit dari sekarang. Ya. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, Miss. Bahasa Arab aja gimana, Hilmi? Ya bahasa Inggris lah, Neng. Ya, in English, please, Hilmi. In English, just try to write it. Ditulis aja bagaimana kalian bisanya, ditulis aja. Ya, tadi awalnya bagaimana? Ayo diingat-ingat videonya. Ditulis dalam bahasa Inggris, Ibu kasih waktu 3 menit. Sekarang udah tinggal 2,5 menit. Nanti kertasnya dikasih lihat kamera semua. Semua harus nulis. Silakan. Hmm.
Ini yang nggak nyalain kamera, kenapa? Nge-lag apa gimana nih? Kentang apa gimana? Gelap, Miss, gelap. Ada yang gelap, Rizky Azidan gelap. Nyalain lampu, Rizky. Ada lagi? Kenapa lagi nih yang nggak nyalain kamera nih? Ya. Shesha, Rika, Salma, Dila, Nabil, Hafiz, Raja. Kenapa nggak nyalain kamera Raja? Ryan, come on, turn on your camera. Intan, Hafiz. Ya, silakan menulis. Di sini Ibu lihat beberapa anak sudah ada di live itu. Two more minutes, 2 menit lagi. One and a half minutes, 1.5 menit. Miss, ini seingatnya aja kan ya? Seingatnya aja, betul. Ya, dia nggak pernah bahasa Inggris tapi. It's okay, Farah. We are learning. Kita di sini belajar, jadi nggak usah takut salah ya, nak. Langsung. Oke, okay, done. Sudah. 3 minutes over. 3 menit berakhir. Coba kertasnya ditaruh di kamera. Ibu mau lihat aja nih. Kertasnya taruh di kamera aja. Coba diginiin. Nah, diginiin. Nah, digituin tuh. Ayo. Coba. Oh, kelihatan nih. Nazifa. Ibu udah lihat hasilnya Nazifa. Albert. Great. Rizky, Yazidan. Ibu sudah lihat. Gak apa-apa terus-terus. Jangan di ini dulu. Ya, tahan 3 menit biar keker otot lengannya. Ayo. Farah, Ridwan, Raden, Raffi sudah berhasil. And then Fikri, Nuzula sudah ada, Anggita, Majda. Mana yang lain kertasnya? Novita sudah. Oke, okay, Malvin. Alright, Malvin. Malvin singkat tapi pasti ya. Ari, Mahisa, Ari, Keisha ya. Oke. Okay. Ya, Ibu sudah lihat ini ada Hermalia. Coba ya, Ibu mau I want Nazifa. Nazifa, please read your write. Nazifa, tolong dibaca tulisanmu. Silakan Nazifa. First, wipe your hand with running water, then use soap to keep them clean, and then Nazifa, sorry. Nazifa, wajahnya agak naik dikit biar kelihatan di videonya, sayang. Nah, cakep, anak cantik. Ya. First, wet your hands with running water, and then you need to keep them clean, and then rinse. Mm-hmm. Ya. Udah? Ya. Done. Ada 3 ya? 3 step ya? Yes. Wash your hands with water and then with soap gitu ya. Soap and with. Okay, thank you Nazifa. Coba lagi try another one.
Nana ini yang udah pajang kertasnya. Wahyu jangan bengong, ayo pajang kertasnya. Ayo, ayo, jangan mikirin apa sih? Corona jangan dipikirin, ayo. Nah, betul. Siapa lagi nih? Duh, ini banyak yang gak nyala kamera ya. Alasannya katanya HP-nya lo. Awas ya, mudah-mudahan benar-benar lo jangan karena malas kelihatan di ibu dong biar ganteng. Ya, nyalain kameranya, nyalain. Ya, banyak yang WA katanya HP-nya kentang Pak Haji, HP kentang. Bohong itu bohong. Heeh, bandwidth-nya lo gitu lo Pak Haji. Ayo Hilmi baca Hilmi. Bohong. Bohong tuh kata Pak Haji. Hilmi, silakan dibaca. Ibu pin dulu nih, Bu Pin, yuk kita pin dulu Hilmi. First wash your hand with water and soap. The second, scrub your palms with soap. Terus third, rub the back of hands. Four, rub between of fingers. Five, rub with rotate the thumb and other fingers. Okay, that's great, Hilmi. Pak Haji, great ya Hilmi ya Pak Haji ya. Ini bagus Hilmi, nih. Good. Good, very good, Hilmi. Ibu mau satu lagi. Mana nih kertasnya? Udah nggak dipajang lagi. Parah. Aduh, parah. Ayo ya, parah tuh diminta sama Pak Haji Zazuri. Ayo, parah. Ayo, dia nggak pakai bahasa Inggris nih. Nggak apa-apa. Ayo, coba dulu. Yang pertama, siram dengan air. In English, please. Masa yang pertama aja langsung nggak bahasa Inggris? Saya belum bisa. Yaudah, nanti dulu. Ibu cari yang bahasa Inggris dulu ya. Raffi, Raden. Kamu gimana, Raden? Coba. Coba, kertasmu mana? Coba ibu lihat dulu. Albert, gelap banget, Bert. Kamu, Bert. Oke. Okay. Coba lihat, Raffi. Okay. Mana Albert? Albert. Mana name? Albert wajahnya? Albert udah belum? Udah, Albert wajahnya udah ada sih, cuman belum baca. Oke, Raffi baca dulu yuk. Please read the writings. Silakan dibaca. Steps to washing hands. Number one, use warm water. Two, use soap. Three, wash your palms and the back of your hands. Four, wash your thumbs and fingers. Do it for 20 seconds. Okay, great, Raffi. Thank you very much for your writings. Good job, Raffi. Albert, I want you to read, please. Okay, Miss. All right. First, open the tap water and wait till it reach water temperature. Second, wet your hands with the tap water. Third, wash your palm and wash your back of your hands. And then wash the between of your fingers. Wait for 20 seconds. Okay, thank you Albert. Ya, Raffi, Hilmi, Albert. Sepertinya lebih lengkap. Nazifa udah lumayan ya. Cuma harus lebih lengkap lagi. Now let's watch the transcript. Kita lihat transkripnya yuk. Transkrip yang tadi, video tadi. Kira-kira kalian menulis langkah-langkahnya bagaimana nih? Udah mirip nggak dengan transkripnya, dengan teksnya yang tadi? Kita lihat yuk. Let's see the transcript. Okay, this is the transcript. Transcript itu artinya ucapan yang tadi ya, ucapan di video tadi ya. Nih ibu tayangkan di sini ya. Ini ada transkripnya. Yeah, as you know, flu season is upon us. Yeah, seperti yang kalian ketahui ya, musim flu atau virus nih ya. You're coming in contact with the flu virus and many other germs. They're on shopping carts, door handles, even around your house. You may not even realize how many times you're touching your nose, your mouth, your eyes, and you're going to get sick from it. Nah ini nih, sekarang karena lagi musim virus, ya virus ada di mana-mana, kita berkontak, ada di shopping carts, ya, kita belanja, di pegangan pintu, door handles, bahkan di sekitar rumah. Bahkan kamu juga nggak sadar berapa kali kamu menyentuh hidung, mulut, mata, dan bisa terkena sakit karena menyentuh bagian wajah. Nah, ini sudah ada steps-nya belum di sini, Nina? Guys,
Udah ada step mencuci tangan belum di sini? Belum. Belum ya? Belum nih. Okay, belum. How about this one? Yeah, the best way to prevent this is to wash your hands with a good old-fashioned bar of soap. Nah, mulai dari mana nih? Langkah yang kalimat mana yang mulai langkah? Dari the first thing. Ya. The first thing ngapain? Turn on the water. Betul. The first step-nya turn on the water to a warm temperature. Ya. Ya, get a good lather going in your hands. Nih, nyalakan air ya, lalu kan terus buat buih di tanganmu ya. Pakai sabun tuh maksudnya dibuat buih. Be sure to wash the palms of your hands. Ini juga masuk ke langkah mencuci palms, telapak tangan. Ya, wash the back sides as well. Nah, juga mencuci back sides. Back sides ini sides ya, punggung tangan. Try to focus on getting your thumbs nice and clean. Apa nih thumbs? Jempol. Jempol. Jempolnya nice and clean and soapy ya. And in between your fingers. Di antara jari-jari. Selajari. Ya, selajari. And if you can, make sure you wash the tips. The tips ya. Ujung apa? Tips, ujung. Ujung jari. Okay. When you're all done, rinse off your hands. Jika sudah selesai menyabuni, rinse, ya. Yeah. Take a paper towel. Kalau di rumah kita jarang banget ada paper towel ya. Tahu paper towel tuh yang tisu kertas itu loh nak, ya kan? Kalau kita ke mall, tisunya suka kayak kertas kan ya? Kalau cuci tangan kan? Nah itu pakai itu dry off, keringkan, lalu gunakan tisu kertas tadi untuk mematikan air. Lalu ada tipsnya nih, tipsnya mencuci tangan itu waktunya berapa tadi? Albert dan Raffi bagus sekali sudah menyebutkannya di dalam tulisan. Hilmi juga tadi ya? 20 second, Miss. Nggak nyebut, Hilmi nggak. Oke, 20 seconds. 20 seconds itu kalau kita mau hitung di otak kita, nyanyi happy birthday dua kali. Itu dua kali. Jadi sambil cuci tangan, sambil humming happy birthday. Ini transkripnya yang tadi. Oke, okay. Nanti di okay, ibu stop sharing. Bentar. Oke, okay. In the classroom di Google Classroom kalian nanti ada tugas ya. Videonya ibu taruh di situ juga. Lalu ada transkripnya juga. Nanti akan ada task questions, ada pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan kalian hari ini ya, video tadi. Silakan kalian jawab. Ibu berikan rentang waktu hingga hari Selasa pekan depan. Ya, I will give you time limit until berarti tanggal berapa? 15 ya. Hingga tanggal 15 pukul 4 sore ya, at 4 p.m. in the afternoon. Ibu kasih waktu hingga pukul 4 sore. Silakan ya, please do the task. Kerjakan tugasnya. Kerjakan tugasnya ya, and then nanti ada juga menulis ulang how to wash your hands dengan langkah yang benar. Kalian bisa menyadur dari transkrip yang ibu sajikan. Jadi tadi kan kalian baru nulis coret-coret kalian sendiri kan berdasarkan video. Nanti di Google Classroom ada dua jenis tugas, yaitu satu menjawab soal ya, answering questions, and then write the steps of how to wash our hands effectively. Menulis langkah bagaimana mencuci tangan dengan efektif. Alright, sampai di sini, is there any questions, students? Ada pertanyaan nggak, anak-anak? Boleh, silakan menanyakan apapun terkait video tadi kah, pelajaran kita, atau terkait rencana kita ke depannya, silakan. Atau yang sudah berlalu, boleh ditanya juga, silakan. Questions? No. 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 Okay. Semua sudah paham ya maksud ibu ya. So ada berapa jenis tugasnya? Boleh kalian sebutkan? Nanti kalian boleh. Ah, ada banyak. Ada berapa? Two. Miss, semua materi ada di Google Classroom belum, Miss? Nanti akan saat ini memang belum ibu
publish ya, karena kan kalian Zoom meeting dulu. Nanti kalau Ibu publish dari kemarin, ada yang ngerjain duluan sebelum ini kan, sebelum kita meeting. Jadi nanti di Google Classroom akan ada transkripnya. Transkrip itu artinya teks yang tadi akan Ibu letakkan juga, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas. Ibu ulang lagi, how many tasks will you have? Ada berapa tugas yang akan kalian two. What are they? Apa two aja? Tests. Yang satu mencuci. No, yang satu modelnya kayak apa? Tugasnya menjawab, ya, answering questions biasa. Ada multiple option, ada pilihan ganda, ada menjawab ya. Lalu yang kedua, ngapain tugasnya? Transkrip. Iya, transkripnya diapain? Di apa sih namanya? Transkripnya diubah menjadi steps. Jadi pakai nomor aja. Steps how to wash our hands. Gitu. Terus. Ibu kasih contoh di sini sedikit sebentar. Nih, jadi transkripnya nanti akan kalian kerjakan misalnya begini. Nih, transkripnya. Ini kan ada transkrip nih tadi ya kan? Ya, transkrip kalian sudah baca, lalu nanti kalian begini, bikin begini nih di Google Classroom. Oke, misalnya begini ya. Turn on the water. Boleh pakai angka 1, boleh pakai pointer. Gitu. Bisa kan ya? Use the soap and rub it, misalnya. Jadi, and so on, dan seterusnya, gitu. Jadi berupa angka-angka begini. Ya? Yeah? Is it clear for you? Jelas ya? Jelas, Miss. Jelas, oke. Okay. Thank you very much. Sampai di sini, is there any question? Yeah, Miss. Siap ya, oke. Okay. Ada pertanyaan lagi kah? Nih, kita sudah pukul 9, waktunya kalian masuk ke Google Classroom. Google Classroom-nya boleh diakses hingga Selasa ya. Tugasnya bisa diakses hingga Selasa pekan depan pukul 4 sore tanggal 15. Is there any questions? Dirsa, thank you for the thumb. No. Oke. Okay. Ya, Ibu foto dulu, foto ya. Ibu foto layar dulu sebentar ya, Naya, semua dinyalakan. Layar. Gimana Pak Haji? Ya fotonya biar kelihatan. Oke. Okay. Yuk, kameranya semua dinyalakan nih. Kenapa sih masih ada yang enggak nyalain kamera? Fatir, Rehan, Deva, Rajak. Ayo foto, buat foto aja sebentar. Dinyalakan kameranya yuk. Yuk. Layar pertama, first screen. 1 2 Yeah. Pokoknya sampai layarnya habis kalian harus senyum terus. 1, 2, 3 Thank you. Tunggu dulu. Berikutnya layar kedua. Sebentar. Oke, okay, next screen. Layar kedua. Tetap pose. Kalian kan nggak tahu kalian ada di layar berapa. Mahabian mukanya mana? Itu kupingnya aja yang kelihatan. Oh, soalnya rambutnya udah kayak boy band, Pak Haji. Intan. Wow. Ayo, Intan. Modus. Modus. Apa Mahabian? Ayo Mahabian foto dulu. Intan mana kok Intan blur gini? Intan, coba kameranya. Nah, gitu dong, jangan di blur, dikasih plastik ya. Yo, Intan. Yo ya, layar kedua ya. Lee, where are you Lee? Ayo lah Lee, wajahnya sebentar nampakkan. Oke, okay, good. Tadi. Intan mana? Intan itu gambar spanduk. Kamu mana? Come on, Intan, Septi, itu jidatnya doang, Septi. Li, ayo Li. Nah, gitu Mabian, rambutnya di sisi ke belakang, cakep nih, cis, yuk. Ya, Intan, bagus, yuk. 1, 2, 3 Oke, layar kedua selesai. Kalian belum tahu ya ada layar. Yuk, layar ketiga, the third screen. Layar ketiga, nih dari sini udah bisa di absen sekalian. Oke, layar ketiga, cakep nih. 1, 2 Jelita, kameramu mana? Oke, udah nyala. 1, 2, 3
Thank you. Tinggal yang terakhir lah ya. Oke, sebentar. Wait. Layar keempat. Oke. Nesha, Ajeng, Salma. Ini mana? Ayo. Kameranya dong. Zaki, Zain. Mutia, itu pipimu dong yang kelihatan, Mut. Nah, gitu dong, Mut. Amut, Mut, Mut. Amit, amit. Ayo, Nesha, Ajeng, sama. Jawab. Ini HP-nya ngelag kali ya. Ayo. Kita mulai ya layar terakhir. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Patin mana? Patin nggak kelihatan? Patina. Siapa Pak Haji? Patina. Ada tadi Patina. Ada tadi kan. Oh, nggak kelihatan. Iya, Pak. Nah, ada. Iya, dicariin. Nih saya ya. Pin, Pak. Nih Patina nih, Pak. Saya pin. Tuh, Pak. Lihat. Mana? Pipinya doang, Pak Haji. Pipinya. Tuh kan. Masa pipinya doang? Aduh, dicariin. Aduh. Lalu saya, Pak. Pipi mau mana pipimu biar kelihatan dong. Ayo dicariin, ayo dicariin Pak Haji lah. Nah gitu dong. Alat kurang. Nah saya kagak parah banget. Siapa tuh yang kok saya kagak? Siapa tadi? Agung nggak malas Agung, malas. Agung. Orang banget sih kagak dicariin. Malas kamu mah. Oke. Oke, okay, I think that's it for today. Oke, okay, thank you. Ya, ada pertanyaan lagi kan, Nak? Mungkin Pak Haji ada mau berikan feedback atau tambahan Pak kepada anak-anak, Pak? Silakan Pak Haji. Oke, okay, anak-anak ya, Bapak lihat sepintas ini, cuman sayangnya wajahnya nggak kelihatan semuanya tuh, Bapak pantau satu-satu tuh, karena ini udah 7 bulan. Nyala, udah nyala semua nih Pak Haji sekarang. Iya, nggak kelihatan. Jadi Bapak nggak lihat wajahnya berubah apa nggak. Agung ya. Berubah apa nggak Agung. Iya. Ya. Nggak apa, saya nggak berubah. Itu, ya, si itu gondrong banget itu. Si siapa? Mahabian ya? Mahabian. Iya. Si Sentri makin, ini aja tuh, makin gemuk aja rambutnya. Gemuknya makin, iya. Ya, iya, iya. Oke. Oke, yang penting yang anak-anak senang ya belajar sini ya. Anak-anak ya. Halo? Iya, tetap senang ya. Iya, semangat ya. Iya. Ya. 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 Happy banget gitu. Iya, kalian beruntung punya guru yang bagus. Iya, punya guru seperti Miss Wella tuh luar biasa, hebat. Waduh, ya. Pak Haji. Kalian harus sabar lagi, ya. Walaupun generasi COVID tetap harus semangat, oke? Okay? Generasi COVID. Siap, 86. Oke, lanjut. Oke, terima kasih anak. Baik, ya. Terima kasih Pak Jazuri. Dengan ini saya akhiri. Mari kita berdoa dulu ya. Sekarang berdoanya dipimpin Agung deh, biar Agung dikangenin nama Pak Haji Jazuri. Yuk, Agung. Ya Allah. Agung. Ya. Pimpin Agung. Ayo, Agung. Ayo, Agung. Siap. Agung. Ya, siap. Mari kawan-kawan. Jangan pipinya doang gitu, Gung. Cuma separuh itu mukamu itu. Nah, ayo, Gung. Mari kawan-kawan, setelah kita selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang diberikan masuk ke otak. Masuk ke otak, amin. Baiklah. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, okay, thank you Agung, thank you all. Oke, okay, pamit semuanya ya. Oke. Silakan pamit. Oke, see you. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kelas ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan ini ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mohon maklum adanya, beginilah kita ya belajar jarak jauh. Jadi mungkin nggak bisa maksimal seperti biasa. Yang Ibu senang itu adalah kalian tetap semangat. Tuh ada yang Raffi ada di bulan kayaknya. Raffi lagi di bulan ya, Raffi. Oke, okay, pakai virtual background bagus. Sudah mulai, terima kasih semua ya atas perhatiannya. Jangan lupa nanti ada di Google Classroom baru setelah lewat pukul 4 baru Ibu publish ya nanti tugasnya ya. Terima kasih anak-anak semua atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift dari Mit? Silakan. Silahkan.